yang menceritakan itu jadi itu kalau saya secara terpali kalau saya sepertinya dari sisi apa-apa beliau mengatakan bahwa Palu itu adalah ini short video saya kalau kerja pacaran ini cerita sedikit ya, ini awal cerita yang dia ada dia tahu tadi ceritakan dari kita dari kita di sini kita dapat sehari-hari dari sosial apa yang kita ceritakan gitu lah, saya pilih itu beberapa pengalaman hidup yang pernah saya lalui yang kita nanti sebenarnya awal mula untuk kita berdiskusi ya. Jadi saya tuh pernah sekali ngambil studi master, ya, kemudian juga pernah sekali studi doktor. Jadi kalau saya kan lagi tren tuh banyak-banyak gelar orang selalu sekali. Itu pun saya dapatkan dalam waktu yang, ya, itu pun mungkin saya lakukan tidak pada waktu yang lengkap gitu ya. Jadi kalau untuk master itu kan biasa 2 tahun, 1,5 tahun saya sudah lulus. Jadi pengalamannya jadi lebih pendek kan, ya. Untuk dokter juga sama, dari 3 tahun yang dialokasikan saya sudah selesai 2 tahun, jadi ya 2/3 cuma ya, jadi waktu untuk belajarnya cukup pendek sehingga mungkin pengalamannya jadi nggak sebanyak teman-teman yang cuma 1 kali pendek lagi gitu ya. Sementara orang ada yang gelar dokternya ada 3-4 gitu ya, malah ada yang masuk museum muri segala kan, saking panjangnya gelarnya gitu ya. Oke, nah sekarang saya masih jadi peneliti dan dosen aktif di ITB ya. Jadi kalau misalkan nanti Anda main-main ke Bandung, silahkan mampir gitu ya. Kita walaupun di ITB berkaitan dengan hard science gitu atau engineering, ya, tapi kita senang berkolaborasi dengan teman-teman dari social science ya. Karena kita tahu sekarang yang namanya multidisiplin, interdisiplin, ya, transdisiplin itu sangat diperlukan ya. Itulah yang jadi keterbatasan saya tadi itu memaksa saya untuk membangun jejaring lebih luas lagi ya. Karena pengalaman masih terbatas, apalagi di Indonesia kita masih perlu mengembangkan beberapa fasilitas gitu ya. Nah, artinya di apa namanya kerjasama dan kolaborasi jadi suatu keniscayaan. Nah, ini sedikit background saya sebagai pengantar buat Anda. Jadi setelah saya selesai dulu waktu itu di Hiroshima sebagai mahasiswa doktor, ya saya lanjut sebagai asisten profesor by research di situ. Ini mungkin ya beberapa sudah pada sering ke Jepang gitu ya, Hiroshima di sini di bawah ya. Nah, ini beberapa dokumentasi yang masih tersimpan. Jadi ya ini kartu staf saya waktu itu ya. Jadi ini lab yang pernah saya diami dulu. Jadi kita berhubungan dengan nano device dan sistem. Jadi kalau misalkan Anda sekarang memegang gadget gitu, nah di dalamnya ada memory device, ada switching ya, ada LCD dan macam-macam. Nah, itu yang saya kerjakannya. Jadi kita membuat chip, kita mengintegrasikan beberapa device ya. Kemudian saya juga setelah itu bergabung dengan University of New South Wales di Sydney, Australia ya, sebagai research fellow di situ. Ya, ini juga pengalaman yang sangat baik ya, karena dari Asia dengan kultural yang mungkin Anda tahu Jepang gimana ya, mereka keep the traditional culture-nya gitu dan mengkombinasikan dengan modern. Nah, kemudian saya menyeberang ke Australia, di mana di Australia itu jadi penduduk Australia sekarang itu gabungan dari beragam penduduk ya, dari Eropa, Amerika, malah yang dari Aborigines sudah mulai sedikit jadi minoritas gitu ya.
Jadi kalau misalkan teman-teman pernah ke Australia gitu, mungkin ya ada dari Hungaria, ada dari UK, itu Commonwealth country ya, itu jauh lebih apa bervariasi lagi tuh penduduknya di situ ya. Nah, saya sempat di situ jadi staff juga ya di Sydney. Kebetulan di situ saya bergabung dengan School of Physics di Laboratorium Photonics ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat bagaimana laser bekerja, bagaimana LED gitu ya. Jadi kalau misalkan 2014 ada pemenang Nobel gitu yang menghasilkan blue LED, nah itu bagian dari photonic devices ya. Jadi waktu itu ini kita masih nyimpan itu foto-foto yang ada waktu dulu ya. Kemudian saya juga pernah ya bergabung di NUS. Jadi tetangga kita, National University of Singapore, itu saya bergabung waktu itu di Singapore Synchrotron Light Source, itu sekitar 4-5 tahun di sana ya. Nah, ini juga Anda tahu di Singapura itu negara kecil ya, tapi kalau Anda lihat di sana ya mungkin Melayunya sudah mulai tidak sebanyak dulu gitu ya. Jadi mungkin lebih banyak dari Eropa, dari India, dari ya, China ya. Nah, itu juga merupakan suatu apa namanya komunitas gabungan dari beberapa budaya ya. Ini ya Singapura yang kecil tadi ya, penduduknya cuma sekitar 5 juta gitu. Nah, ini kita masih nyimpan juga nih staff part saya ya. Nah, ini juga di, nah ya, part dari tahun 99 saya sebenarnya sudah jadi pegawai negeri sipil ASN lah namanya sekarang di IPB ya. Ya saya yakin Anda sudah pernah ke Bandung lah semua ya. Jadi kalau ke Bandung lagi nanti silakan mampir ke IPB ya. Kita bisa cerita dengan Pak Rahmat ya. Saya kaget juga nih lihat UNJ cukup besar luas ya, Pak Rahmat bilang. Ya, saya bilang ya IPB sebenarnya juga kecil gitu yang dengan saya. Cuma sekarang kita punya beberapa kampus juga. Ada jadi dia jadi Nangor, ada juga di Cirebon ya. Ya mudah-mudahan nanti itu jadi multi kampus ya. Nah, ini ya fisika itu di sini, ini ruangan saya ya. Kita cuma punya dua lantai waktu itu di fisika. Nah, ini silakan mampir nanti ya. Itu kira-kira background saya ya. Nah, jadi Anda lihat saya dari fisika. Jadi kalau misalkan nanti contoh-contoh yang akan saya tampilkan mungkin lebih banyak berkaitan dengan ya apa yang saya kerjakan gitu ya. Tapi yang mau kita lihat adalah bagaimana multicultural design and technology bisa membangkitkan kemampuan kita untuk meningkatkan ya bargaining position dari baik itu UNJ ya secara institusi maupun Indonesia secara nation gitu ya. Nah, ini kira-kira alur cerita yang mau saya sampaikan. Yang pertama, saya yakin mungkin sebelum kuliah ini Anda mungkin sudah sering mendengar ya apa itu multi culture gitu ya. Ya pasti nanti saya akan brief sedikit lah. Mudah-mudahan bisa melengkapkan, saya nanti mengambil dari kacamata yang atau sudut pandang yang berbeda ya. Nanti saya akan cerita sedikit tentang isu-isu besar ya di bagian sains dan teknologi. Nah, kemudian upaya kita untuk mencapainya, dan saya mungkin nanti akan lebih banyak bercerita tentang ya awal kolaborasi itu yang diinisiasi oleh diplomasi sains. Jadi mungkin kata kuncinya nanti diplomasi sains gitu ya. Karena Anda dari social science gitu, kita harapkan nanti jadi duta-duta apa namanya sains luar ya, akan menjadi jembatan untuk membangun kolaborasi gitu ya, menghubungkan titik-titik yang ada di Indonesia dengan dunia luar. Nah, kemudian saya akan tampilkan beberapa foto kalau misalkan nanti ada waktu. Dan yang paling penting, saya akan mengundang tanya-jawab untuk diskusi nanti ya. Percuma kalau Anda cuma mendengarkan aja kan ya. Ya, ini tentang introduction gitu. Kalau multikultural Anda sudah tahu lah ya. Kata kuncinya itu adalah perbedaan ya. Jadi perbedaan budaya. Ya, tapi di situ perlu kita tambahkan sedikit. Ya, multikulturalisme ini ya, suatu paham yang mengakui adanya perbedaan dalam kesederajatan. Ya, baik itu dalam individu maupun kelompok ya. Jadi itu dalam suatu kebudayaan. Contoh yang paling dekat itu nggak usah jauh-jauh ya, Indonesia sendiri ya, kita itu memiliki suku bangsa yang banyak, yang berbeda-beda, agama beragam, apalagi ras, bahasa dan yang lainnya. Jadi sebenarnya kita sebenarnya sekarang kita dalam lingkungan yang multi budaya ya. Jadi otak-otak dan jauh-jauh mencari. Nah, ini karakteristik ya yang mungkin pernah Anda dengarkan sebelumnya ya. Kita memiliki budaya yang beragam,
dan di situ mestinya ada nilai-nilai atau norma yang sudah kita setujui bersama ya. Ada toleransi di situ, mungkin ada gotong royong ya, ada mungkin dorongan untuk bekerja sama gitu ya. Itu konsensus ya. Itu bisa jadi kelebihan nanti atau bisa jadi potensi yang perlu kita kelola biar tidak terjadi konflik gitu ya. Kemudian ya karena banyak itu kepala, banyak ide, banyak aliran, tentu perlu ada konsolidasi ya. Jadi makanya di situ kadang-kadang bersatu itu melalui proses yang relatif lambat. Karena kan di situ kita perlu meminta pendapat kan ke semua apa namanya sektor, semua bagiannya. Dan ini bisa jadi tadi plus poinnya buat kita. Kemudian ya ini yang perlu kita waspadai ya. Keragaman tadi itu juga bisa jadi sumber masalah sosial ya, konflik sosial ya. Dan ada kemungkinan ya terjadi dominasi dari kelompok-kelompok yang lebih mayoritas gitu ya. Itu tuh terjadi di semua tempat, di semua belahan dunia itu terjadi ya. Nah ini ya, perlu kita atur, manage gitu sehingga bisa kita dapatkan suatu konfigurasi yang paling baik gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang multikulturalisme itu cenderung bicara tentang dua hal, manusia dan budaya ya. Kali kita bicara tentang manusia itu apapun bisa kita bahas, apakah itu tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, karakter dan sebagainya gitu ya. Kalau budaya itu seperti ya ideologi, agama dan macam-macamnya. Jadi multikulturalisme itu kan yang kita lihat tuh ya manusia dan budaya. Semua sudah tahu itu pasti ya. Nah kemudian ada suatu value, nilai yang kita junjung tinggi di situ ya. Jadi keberagaman itu keniscayaan dalam multikulturalisme ya, pasti ya, ya budaya tapi ya manusia dengan lain. Tapi ada suatu kata kunci itu menghormati perbedaan tadi ya. Nah itu yang membuat kita bisa bersatu, membuat kita bisa maju bersama gitu ya. Jadi artinya apa, kita perlu menahan diri nih untuk mengelola kepentingan-kepentingan dalam semua komponen penyusun masyarakat tadi gitu ya. Ini Anda sudah tahu lah ini mungkin ya, budaya yang beragam itu di kamus adalah ya. Jadi kalau misalkan di sini kan Anda kebagian dari ilmu sosial ini ya. Jadi multikulturalisme itu juga bisa didefinisikan sebagai istilah yang digunakan dalam sosiologi dan filsafat politik ya. Nah saya yakin Anda mungkin lebih paham dari saya tentang ini ya. Jadi ini pengetahuan umum saja ya, sosiologi ya. Kalau kita kembangkan gitu yuridiskinya mungkin akan lebih luas. Kalau kita gabungkan hubungan lebih dari satu komponen gitu ya. Misalnya Indonesia Jepang gimana gitu ya. Indonesia Cina gimana, Indonesia dengan Vietnam gimana ya. Itu lebih ke sosiologi ya. Bisa juga nanti dalam filsafat politik ya, itu melibatkan ideologi dan kebijakan yang sangat bervariasi. Ini bisa dikembangkan dan konfigurasinya akan sangat banyak nanti ya. Nah ini kata-kata kunci mungkin yang bisa jadi sumber diskusi kita ke depan nanti ya. Ini Indonesia yang sudah kita sadari pertama ya. Jadi kita itu adalah salah satu contoh ya dari keragaman yang ada ya. Ya kita punya banyak pulau, kita punya banyak agama, bahasa ya, 700 lebih bahasa kita ya. Kemudian ya syukur kita punya suatu semboyan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang value yang tadi kita kembangkan ya, kita prioritaskan. Jadi dengan kondisi Indonesia tadi kita punya potensi untuk baju ya. Malah ke depan nanti banyak yang memprediksi kan ya, Indonesia akan menjadi salah satu pemain utama di dunia ya. Itu tidak hanya dari sisi budaya dan sosial, tapi berharap juga nanti untuk kondisi ekonomi dan lain-lain. Ini ada keuntungan dan advantage dan disadvantage dari multikulturalisme. Ini banyak dan ini sebenarnya sudah kita lihat tadi ya. Keuntungannya apa multikulturalisme itu? Ya tingkat toleransi kita mungkin kalau kita bisa manage akan lebih tinggi ya. Kita bisa belajar dari budaya yang berbeda dan macam-macam, banyak banget ini ya. Ini nanti kalau diperlukan nanti bisa saya share nanti. Jadi ini cuman saya ketik yang kepikiran saja ya. Seperti misalkan ini juga multikulturalisme dapat memberikan kita berbagai produk makanan, alat kerja, fashion yang berbeda kan. Ya saya baru tahu nih Bu Yosi dari Sumatera Barat. Mungkin ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Maluku gitu ya, ada yang dari Jawa, ya, Kalimantan.
itu sudah memberikan keragaman tadi kan. Jadi tool yang Anda gunakan mungkin mungkin bentuknya sudah berbeda kan. Alat pemotong mungkin dari Madura seperti apa, dari Sumatera seperti apa ya. Fashion berbeda gitu ya. Itu suatu potensi yang bisa kita kelola untuk menjadi sumber yang lebih baik. Atau misalkan saya juga cuman adalah bagian penting dari masyarakat modern yang toleran ya, banyaknya ya, kepentingan karakter apa ya. Kalau misalkan kita nggak punya toleransi yang tinggi ya, dan ini adalah ciri dari masyarakat modern kan, jadi acceptability pada perbedaannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang masyarakat tradisional. Nah ini di disadvantage yang lain, ini kebalikan dari yang tadi lah ya. Mungkin yang paling ekstrim mungkin populasi lokal asli ya bisa terpinggirkan gitu ya. Makanya sekarang di beberapa tempat seperti Australia gitu, bagaimana mereka memanage gitu dengan teman-teman bersaudara aborigin gitu ya. Jadi ada polusinya tuh. Kalau ada acara seperti ini, kalau kita ke Australia itu tokoh aborigin itu ditampilkan, kemudian dialah yang membuka. Welcoming to the country-nya itu oleh orang aborigin selalu itu. Harus ke international conference, international meeting gitu. Jadi di Australia ini seperti itu, diundang di tokoh apa ya. Nah itu salah satu itu, ya. Kemudian kendala bahasa sebagai masalah besar multikulturalisme juga ada ya. Mungkin kalau kita ke satu daerah yang tidak mengerti gitu ya, kadang-kadang miskomunikasi gitu ya. Kalau misalkan di suatu daerah intonasi yang tinggi mungkin lumrah, di tempat lain itu kayak berantem gitu misalkan ya. Nah kalau misalkan itu tidak dipahami, itu akan memunculkan fenomena-fenomena yang mungkin tidak kita harapkan. Ini juga kita lihat. Nah sekarang kita akan belajar tentang global issue ya, dan hubungannya dengan relationship tadi. Sekarang Anda dengan teknologi itu sudah mulai beragam ya. Informasi yang Anda terima dengan informasi yang diterima oleh orang Singapura, Jepang, Korea mungkin sudah mirip-mirip ya. Tinggal buka internet, googling, ketemu. Tontonan juga mulai sama kan. Jadi perbedaan tadi sudah mulai dimoderasi gitu ya. Apa yang terjadi di UK bisa masih langsung hari ini gitu, melalui di informasi itu. Jadi itu kan kalau itu terus ditumbuhkan, itu terus yang kita terima, lama-lama maaf aja budaya kita mungkin saja nanti mirip, jadi mirip. Jadi ada suatu pola yang tadinya apa sangat berbeda gitu ya. Pas sekarang informasi kebiasaan sudah mulai teragam. Itu tuh suatu fenomena yang tidak bisa kita hindari. Tinggal nanti Anda bisa pilih dan screening ya, seleksi ya. Biar aja sekarang anak-anak SD, SMP sekarang dengan adanya TikTok gitu, gimana gaya teman-temannya di belahan bumi lain bergaya seperti itu juga dia. Fashion juga seperti itu, potongan rambut juga sama, warna rambut juga seperti itu kan ya. Itu part of the culture ya. Jadi teknologi sekarang itu yang itu bisa kita lihat sebagai suatu alat itu untuk membantu kita tuning apa perbedaan tadi. Nah sekarang kita akan belajar tentang diversity, science, technology, and culture ya. Jadi itu yang saya bilang di awal. Jadi dinamika global ini sekarang itu ya didorong atau dikontrol oleh perkembangan sains dan teknologi. Ya. Lihat aja sekarang kebiasaan itu kita, tren ekonomi misalnya, dengan munculnya isu untuk mobil listrik, electronic vehicle. Semua orang sekarang mikir tentang baterai. Semua orang mikir tentang mineral untuk baterai. Sekarang orang mikir sekarang bagaimana nanti mengganti fossil fuel dengan renewable energy. Ya kan? Itu akan merubah perilaku kita kan? Ya enggak? Nah itu tuh kenapa itu ya? Karena itu progress in science and technology kan ya. Nah kalau misalkan arti penting ilmu pengetahuan kita sudah tahu semua ya. Sekarang Anda pesan makan aja sekarang dengan telekomunikasi dengan IT itu sudah gampang ya. Ya. Jadi atau misalkan kita beli tiket pesawat yang ngobatin penyakit macam-macam ya, atau pesan obat gitu, itu kan sebenarnya itu part of the science and technology progress ya. Nah itu tuh memperbaiki perilaku kita ya. Ya begitu juga manfaat sains itu nggak bisa kita pungkiri ya. Jadi tentang menguji ide, memecahkan masalah dan macam-macam itu di bagian ilmiah itu bisa kita dorong dengan mengenai
begitu juga yang lain ya. Jadi ini saya skip saja ya. Nah, kalau kita sarikan masalah di dunia ini sekarang banyak sebenarnya. Nah, saya sekarang akan pilih ya beberapa yang saya kira memiliki tantangan terbesar. Ini pilihan saya, jadi ini mungkin akan bisa kita diskusikan kenapa saya pilih ini. Yang pertama adalah tentang clean and affordable energy. Jadi energi yang bersih dan murah. Itu sekarang jadi isu dunia itu, isu global. Ya. Dan ini sekarang itu yang saya ceritakan memaksa kita untuk merubah mindset kita, pola pikir kita, sehingga itu juga akan mengimbas nanti kepada perilaku dan lama-lama nanti itu kan jadi budaya kan. Ya. Ya kalau misalkan sekarang kita masih berpikir tentang sumber energi yang dari fossil fuel gitu ya. Nah, kemudian tahu-tahu nanti dipaksa. Jadi bagaimana nanti Anda ngecas mobil ya, ngecas motor nanti yang sudah elektronik ya, apa drive energi gitu. Nah, itu mungkin ubah ya. Kemudian ada lagi clean and safe water. Ini juga jadi isu. Jadi tentang air minum. Ya. Kemudian satu lagi tentang kelaparan. Satu lagi baru ya saya ambil sesuatu yang modern lah, sedikit ya, artificial intelligence gitu, internet of things gitu. Saya jadikan ini sebagai the most important issue ya, yang kira-kira nanti akan jadi apa namanya bahan pemikiran kita dan perlu kita siasati bersama. Dan dengan itu nanti lama-lama ya gaya hidup, perilaku gitu akan dibentuk. Ambil contoh misalkan ini tentang zaman dulu lah, saya nggak tahu ya usia Anda ini atau Anda yang di rumah yang mengikuti acara ini. Ini kalau dulu pergi konser atau misalkan saya nggak tahu kalau misalkan ya kita dulu kalau yang di yang non muslim gitu terus di gereja juga ya masih pakai lilin ya. Ini kalau pergi konser dulu dibekalin lilin gitu ya, kalau ada apa yang kasih lilin gitu ya. Kalau sekarang ini udah berubah, sekarang yang diangkat itu gadgetnya aja ya, LED-nya itu yang nyala ya. Dan Anda harus yakin gitu, di setiap titik putih yang di situ satu LED itu di sampingnya itu ada mungkin sekian terabyte data, ada mungkin sekian ribu mAh baterai, ada sekitar 7 inch LCD gitu kan ya. Dan itu sebenarnya masifikasi elektronik kan ya. Ya bayangkan satu perpustakaan kita masuk ke sini PDF-nya ya sekitar berapa juta buku. Kalau misalkan Anda punya sekian terabyte atau gigabyte untuk data ya, yang dulu mungkin nggak mungkin ya, berapa banyak foto di situ ya, berapa banyak ya, itu part of the itu kemajuan teknologi kan. Nah ini merubah perilaku kita ya, ya. Dan ini merubah pasokan bahan dasar kita kan, yang tadinya kita perlu lilin untuk parafin gitu ya, nah, sekarang kita cuma baterai nih ya, LED aja yang kita gitu. Nah ini perbedaan zaman ya yang merubah apa perilaku kita ya. Ini satu lagi nih, mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu mungkin kita ya dibiasakan untuk telepon yang manual ya, kemudian membawa apa CD player gitu ya, ini ada magnetic head di situ, ada radio ya, ada camcorder di situ, ada kamera. Ini satu device satu fungsi ya kan. Jadi bagaimana storage kita di rumah nanti Anda perlu lemari ini. Kalau sekarang semua fungsi tadi bisa digantikan oleh satu fungsi. Anda nonton TV aja sekarang bisa lewat gadget kan, ada YouTube di situ kan, nelfon untuk komunikasi, simpan data, sensor juga di sini ada sekarang kan ya. Jadi kita kebutuhan space saja langsung berubah ini. Belum lagi nanti perilaku kita semua sudah ada di kantong. Healing juga beda kan, secara psikologis akan berubah ini. Ya. Kalau dulu kita lupa bawa kamera, mungkin balik lagi ke rumah ngambil kamera. Kalau sekarang semuanya sudah ada di handphone ya. Ya. Lupa handphone mungkin lebih membuat kita khawatir daripada lupa dompet sekarang kan. Ya. Karena sekarang semuanya ya kode-kode bank apa semacamnya sudah ada di handphone. Nah ini
merubah perilaku kan, culture kan ya, design and technology yang membentuk perilaku kita. Dan ini berlaku di seluruh dunia ini, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Asia, tapi di Eropa, di Amerika juga kan ya. Ya enggak? Kebayang yang sebelah kiri jadi apa jadinya? Jadi sampah kan? Yang 10 tahun yang lalu, kebayang monitoring jadi apa sekarang? Ini sedikit yang tadi, kalau ke depan nanti ya komputer kita mungkin akan berbeda lagi, ini agak jauh sedikit ya. Jadi artificial intelligence, quantum computing, internet of things gitu akan berubah. Ya. Nah ini bidang di bidang saya, jadi kalau misalkan Anda tertarik nanti bisa cerita. Tapi ini nggak akan saya elaborasi lebih jauh ini. AI misalkan artificial intelligence tadi, kalau kita ambil yang paling awal tadi ini, gunanya untuk apa sih gitu misalkan? Ini wawasan buat Anda ini, walaupun Anda di social science. Tadi bidang material, katakanlah sekarang kita sudah tahu di alamnya ada berapa jenis material semua. Bukan elemen dari kan dari SMA semua ini kan ya. Mungkin ada dari IPA juga pernah tahu daftar periodik kan. Itu tuh cuma jumlah elemen yang 108 itu. Tapi materialnya bisa macam-macam. Katakanlah kita sekarang punya 1 miliar material yang sudah kita tahu. Ya, tapi dengan artificial intelligence kita bisa membentuk, bisa menyusun, bisa reconfigure gitu. Itu material-material baru, new material itu bisa kita susun. Jadi nanti unknown material itu sangat banyak dan kita pikirkan bisa sampai 10-62. Ya. Kebayang nanti material baru, apakah itu obat-obatan, apakah itu tuh bahan baju dan lain-lain ya. Jadi itu bagian dari Anda bayangkan nanti kalau misalkan yang meta material menjadi komoditas di pasaran. Meta material yang kalau Anda lihat di film-film itu, pernah nonton film Harry Potter? Ada jubah yang bisa membuat Anda hilang? Ya. Itu tuh sudah diwujudkan, bisa. Yang bisa membelokkan gelombang. Jadi Anda tutup badan Anda pakai jubah itu, ya Anda kelihatan di belakangnya. Kalau itu jadi, bagaimana perilaku kita berubah kan? Jadi kalau misalkan Anda pakai itu nanti ya mungkin perilaku individu akan berubah, perilaku kelompok juga berbeda. Itu adalah driven by progress in science and technology kan? Itu material baru. Contohnya ya pakai artificial intelligence untuk mencari potensi material baru tadi ya. Ya aplikasi kuantum ini beda lagi nanti ya. Jadi optimasi ini mencari obat-obat baru ya. Machine learning untuk robot gitu ya, big data dan yang lain. Bayangkan kalau misalkan, saya lupa judul filmnya apa yang tentang robot yang orang diasingkan dalam suatu daerah itu ya. Apa? Hah? Wall-E, yang satu lagi yang lebih baru. Ya oke okay lah, jadi yang dia akhirnya jadi ya kayak robot gitu, cuma bertiga berempat aja mereka di situ kan di tempat terasing yang di pinggir sungai itu kalau itu bisa terjadi dan masif secara jumlah, kebayang nanti hidup kita gimana kan ya? Ya jadi maksudnya akan ada perubahan paradigma, akan ada perubahan perilaku di situ kan, dan itu tuh harus kita siasati dan harus kita antisipasi ya. Nah ini yang kemarin pemenang Nobel Fisika itu semuanya di bidang kuantum ini, itu kuantum ya ini. Nah ini akibat dari yang tadi saya bilang, jadi sampah elektronik nanti akan numpuk monitor-monitor ya, kamera-kamera bekas gitu ya. Ya semuanya sudah ada di sini, siapa lagi yang pakai CRT, TV lama gitu ya. Ya sekarang sekarang ini jadi masalah besar ya. Ya maksudnya ini adalah dampak ya, dan Indonesia itu ya termasuk dalam 10 besar penghasil sampah ya, setelah China, Amerika, Jepang dan yang lainnya ya. Kalau India itu per kapita dia sangat kecil nih, tahu kira-kira kenapa ini ya? Di India tuh ya, barang-barang yang lama tuh masih dipertahankan, tetap dipakai. Jadi mereka ya kayak mungkin kalau Anda jalan-jalan ke sana, TV-nya mungkin masih yang mesin cucinya mungkin masih yang lama atau gitu. Tapi bukan berarti teknologinya di bawah enggak. Ya dia itu root ya, itunya apa spektrum itu aset teknologinya beda. Ya. Atau misalkan kalau di China ya, saking banyaknya temuan atau alat yang baru,
ya hari ini dia beli, ya mungkin 2 tahun lagi yang ini udah jadi sampah, ya kan? Karena perputaran produk itu di sangat cepat gitu. Nah, Indonesia itu kontribusi per kapitanya sekitar 4,9 kg dibandingkan dengan ya. Jadi relatif lebih tinggi dari India gitu ya. Ya, tapi dekat-dekat dengan Cina ya. Nah, ini itu tadi. Jadi Anda bayangkan kalau misalkan dari sini tadi, saya kembali lagi tadi ya. Ini yang saya ambil gambar-gambarnya masih cukup bagus dan agak modern ya. Kebayang kalau misalkan 5 tahun sebelum ini ya, berapa banyak sampah elektronik. Dan itu akibat kemajuan yang tadi, yang di kanan tadi ya. Kita jadi itu perilaku apa namanya? Kemajuannya. Nah, sehingga sekarang ya ada suatu cabang ilmu baru ya yang di apa supply chain tadi itu ya, mereka di saat create suatu tool, suatu barang, ya mereka sudah harus memikirkan bagaimana recyclability-nya, recycle-nya nanti. Sebelum dia buat, sebelum dia jual, mereka sudah memikirkan bagaimana buangnya nanti. Ya. Kalau di Jepang sekitar tahun 2005 waktu itu ya, di saat kita beli suatu barang, kita juga sudah harus bayar biaya pembuangannya. Jadi misalkan beli kulkas, misalkan sekian ribu yen gitu ya, kita harus spend berapa ratus yen atau 1.000 yen ke berapa gitu. Kalau itu udah ini nanti tinggal taruh pinggir jalan karena belinya udah sekaligus untuk buang. Ya. Terus sampai ke sana ya, mereka mikirin ini. Jadi di sini juga sama. Jadi ini ada suatu rantai ya dari enggak hanya distribusi pembelian tapi juga harus mikir tentang recycle-nya. Begitu juga tentang pemilihan material. Ya, karena kita nanti terancam ya oleh sampah gitu ya. Oleh apa namanya waste gitu. Nah, kita harus mikir, milih. Jadi kalau untuk membuat sesuatu ya kita harus pilih dulu barang mana yang lebih baik untuk lingkungan gitu ya. Sampai ke nanti apa green technology gitu ya. Seperti ini misalkan ya. Jadi ini menjadi topik yang hangat juga sekarang. Jadi material dan teknologi yang ramah lingkungan itu menjadi topik penting. Jadi desain dan teknologi melihat tren perubahan kemajuan ilmu dan teknologi tadi itu juga membuat perubahan budaya kita kan, ya. Jadi kalau yang tadi kita selama ini mengabaikan itu nggak peduli tentang proses, yang penting barangnya jadi, nggak peduli tentang material yang kita pakai, yang penting barangnya ada. Tapi melihat begitu banyaknya sampah elektronik, begitu banyaknya waste yang muncul karena kemajuan teknologi tadi, kita sudah harus memikirkan itu. Ya, jadi itu tuh akan merubah ya perilaku dan mindset kita. Nah, ini seperti pohon jadinya ya. Jadi orang mengarah sekarang ya bagaimana menyelamatkan pohon, karena itu jadi isu internasional ya. Jadi ya mungkin Anda dengarlah ya istilah-istilah yang sangat global gitu ya, zero net emission lah, climate change lah gitu ya. Rumah kaca dan macam-macam itu kan sebenarnya kita bicara tentang bumi ya. Artinya itu tuh adalah sesuatu yang memberikan impact ke semua kita yang ada di bumi. Artinya kita juga harus bertanggung jawab di situ kan. Nah, makanya itu ini yang harus menjadi suatu inisiasi untuk bekerjasama, berkolaborasi. Kalau cuma satu sisi bumi yang mengurus ini, yang sisi bumi yang lain tidak peduli, ya percuma aja gitu kan ya. Bumi kita satu, ya. Jadi itu yang kita perkirakan, yang kita bayangkan, isunya global, mempengaruhi hajat hidup orang banyak satu bumi, dan bagian-bagian tempat tertentu ya punya keunggulan tersendiri, punya kelebihan, yang lain mungkin punya kekurangan. Untuk mengatasi isu yang tadi, kita perlu kerjasama. Jadi kita perlu kolaborasi, ya. Apalagi seperti yang saya katakan di awal, kalau kita punya banyak kekurangan, kita perlu banyak dukungan dari yang lain, kan? Nah, untuk mendapatkan dukungan apa? Kita perlu kerjasama, kolaborasi itu. Jadi masalah yang kompleks, ya, tidak bisa diselesaikan secara individu atau secara lokal atau dengan monodisiplin, gitu. Artinya kita perlu pendekatan transdisiplin, ya, perlu kolaborasi individu, kelompok, negara, minat dan kepakaran. Ya, makanya ini kegiatan Euro Asia Foundation ini sangat bagus ya. Saya bisa ketemu dengan
Anda-Anda dari social science ya. Anda bisa mendengarkan ya sedikit cerita saya untuk diskusi gitu tentang hard science. Ya. Nah, kalau ini ditumbuhkan terus, oh ternyata ini tuh pikiran orang situ. Ini tuh pikiran orang sini gitu ya. Tinggal nanti saya menunggu nih respon Anda terhadap apa yang saya paparkan ini. Nah, multikultural itu merupakan potensi utama untuk kolaborasi. Ya. Jadi kebiasaan, perilaku, potensi yang berbeda-beda tadi itu kalau kita gabungkan secara apa? Sinergi. Nah, itu tuh akan menghasilkan sesuatu yang sangat bagus. Memberikan impact yang sangat besar ya untuk memecahkan isu-isu besar tadi. Ya. Oh, kita di Jakarta mungkin enggak merasakan kekurangan air sih. Karena semuanya sudah di. Tapi kalau teman-teman kita, saudara kita mungkin ya di Kupang gitu misalnya di daerah bencana gitu ya, itu jadi masalah besar ya. Ya. Atau ya ya hal-hal yang sifatnya yang lain lah ya, kekurangan. Jadi di situ kolaborasi itu dapat dilakukan dengan efektif melalui diplomasi yang baik. Nah, di sini saya akan cerita tentang diplomasi sayang. Ya. Diplomasi itu ya satu pendekatan lah ya. Jadi ada suatu cara. Jadi seperti lubricant lah, pelumas ya. Kan enggak mungkin tahu-tahu orang mau kerja sama kan? Enggak tahu-tahu orang ingin membantu gitu kan ya. Ya perlu ada penyamaan persepsi, persamaan kepentingan sehingga nanti semuanya bersemangat untuk melakukan kerjasama. Nah, perlu diplomasi sayang. Saya ambil contoh satu, misalkan sekarang kita di kondisi COVID, ya kita masih banyak pakai masker. Untuk vaksin gitu. Bayangkan Indonesia satu dari negara yang bukan produsen vaksin, yang sukses melaksanakan proses vaksinasi kan. Bayangin, kita baru yang kemarin itu dari UNER untuk booster. Kebetulan saya di tim vaksin juga kemarin ya, di zamannya Pak Menteri yang lama di Kementerian ya. Kita di tim vaksin Merah Putih. Nah, kemarin itu sudah mulai ya, ini sudah tim yang lain ya, tapi di UNER itu sudah berhasil sekarang ya menghasilkan vaksin. Sebelumnya kita perlu beli. Dan untuk bisa membeli vaksin orang rebutan. Ya. Jadi kalau tidak ada diplomasi di situ, tidak ada komunikasi yang bagus, mungkin saja akan berbeda kan. Nah, Anda bayangkan bagaimana pemerintah kementerian waktu itu mengutus nih, ada yang dari Deplu, ada dari Depkes gitu kan ya, ada dari saintis dari kampus ya untuk melakukan pendekatan tadi ya, sehingga kita bisa dapatkan vaksin. Itu buah dari diplomasi ya. Masa nanti kita ceritakan. Diplomasi sains itu ya sebenarnya tidak ada definisi yang khusus kan gitu ya. Jadi dari ini sudah banyak dilakukan. Jadi maksudnya tadi itu tuh ya ini banyak ya definisi di situ nanti bisa Anda cari ya. Jadi tidak ada pemahaman yang di sini saya akan cerita sedikit yang lebih umum lah ya. Jadi diplomasi sains ini sebenarnya sudah berlangsung dari ratusan tahun yang lalu. Jadi bagaimana dulu di zaman Mesir kuno, di zaman Mesopotamia, Yunani, dan lain-lain. Bagaimana orang berkomunikasi dan melakukan pendekatan tadi ya, secara diplomasi. Ya, dan ini banyak. Istilah diplomasi sains ini dulunya sudah tidak terlalu top ya, sudah mulai. Karena dianggap sudah biasa kan, yang namanya diplomasi kan biasa, apalagi hubungan antar negara gitu ya. Tapi ini setelah di zaman ada konflik antara Amerika dan Irak muncul lagi nih. Karena Amerika perlu image yang ya pencitraan lah agar kegiatannya atau warnanya dilihat dengan cara yang berbeda. Nah, muncullah di situ strategi Amerika untuk kembali ya ada soft diplomasi ya, dan nanti mulailah di situ ya. Jadi intinya diplomasi sains itu tuh ya bagaimana kita mendorong ya relevansi sains dan politik gitu. Jadi ada beberapa komponen yang perlu kita pertimbangkan ya. Jadi di situ tidak sekedar kolaborasi ilmiah gitu, tapi juga ada kepentingan politik yang sadar atau tanpa sadar itu muncul di sana. Itu definisinya banyak ya. Jadi ada beberapa tokoh di sini yang mengemukakan istilahnya definisi dari diplomasi sains itu, tapi pada prinsipnya seperti yang saya ceritakan tadi ya, itu bagaimana kita mendorong
Nah, ini akan saya skip saja ya. Berapa menit lagi saya punya, Bu Yosi? Jam 9 ya. Jam 9 selesai. Oke, baik ya. Nanti kita akan siapkan waktu yang banyak untuk tanya jawab. Jadi ini yang cukup penting untuk saya ingatkan ya, tentang diplomasi sains. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang diplomasi sains, ada tiga taksonomi awal yang mungkin penting. Yang pertama, ada science in diplomacy. Ya. Jadi sains dalam diplomasi. Untuk berdiplomasi itu juga punya ilmu. Ya, itu yang adik-adik miliki sekarang, yang dipelajari sekarang, saya yakin itu. Ya. Jadi dalam berdiplomasi itu ada ilmunya kan? Ya, mungkin diplomasinya orang-orang dari social science agak berbeda dengan engineering gitu atau orang-orang ya itu ya. Mungkin ilmunya nggak punya dia kan? Pokoknya diharapannya kerja sama aja. Tapi kalau orang-orang yang social science mungkin pendekatannya mungkin lebih bagus, lebih smooth, lebih mungkin tahu selahnya gitu ya. Ya karena ada ilmunya. Jadi science dalam diplomasi itu tuh yaitu bagaimana kita menginformasikan tujuan kebijakan luar negeri misalkan dengan serang-serang ilmiah misalkan gitu ya. Itu yang pertama. Nanti kita bisa kembangkan lebih jauh ya. Istilah yang lain yang berkaitan dengan diplomasi sains itu adalah diplomasi for science. Diplomasi untuk sains. Jadi kita berdiplomasi untuk penguatan sains. Ambil contoh seperti misalkan di Indonesia mungkin kemajuan sains dan teknologinya anggaplah masih biasa-biasa saja ya. Ya kalau kita mungkin bilang rendah mungkin banyak yang marah nanti. Tapi kalau misalnya kita ingin terjun berkompetisi dengan dunia luar, kita tentunya perlu kerjasama, kita perlu sharing resource, ya kita perlu numpang menggunakan fasilitas yang lebih maju. Nah untuk itu kan kita perlu melakukan pendekatan ya, melakukan diplomasi. Nah ini di situ diplomasi posain. Misalkan saya ingin menggunakan kayak tadi, saya pernah kerja di Singapore Synchrotron Lab. Itu tuh kita punya konsorsium. Jadi ada suatu kelompok gabungan gitu. Jadi kalau misalkan dia bagian dari suatu synchrotron, jadi ada kemungkinan atau ada peluang untuk kerja di synchrotron itu dunia. Karena itu ada grupnya ya kalau kita join di sana. Jadi ada teman-teman itu dia di Singapura dengan mudah nanti menggunakan fasilitas di Amerika di Provoven National Laboratory atau di DC ya di Jerman atau di synchrotron di Australia ya di Melbourne gitu ya atau yang ada di Thailand gitu. Kebetulan Indonesia belum punya synchrotron ya. Jadi kita negara yang besar segini masih mencoba ya. Jadi BRIN sekarang sedang katanya sedang menyusun ya strategi agar kita nanti punya synchrotron. Jepang itu punya 20-an synchrotron. Singapura punya satu ya. Nah seperti tadi, bagaimana caranya kita punya akses synchrotron tuh kan itu suatu akselerator yang dengan energi yang sangat tinggi ya untuk mempelajari material-material yang baru ya yang maju gitu ya untuk mengetahui karakteristik. Nah itu tuh kita belum punya. Nah untuk punya akses ke sana, nah kita tentunya perlu ada suatu pendekatan diplomasi. Itu yang kedua tadi, diplomasi for science. Atau misalkan untuk vaksin tadi misalkan, kan tidak semua orang dengan mudah menceritakan atau sharing tentang apa ya, teknologi atau sains di belakang pembuatan vaksin kan. Malah ada beberapa yang mempatenkan kalau mau beli royaltinya gitu. Ada yang, walaupun itu nanti ada pro dan kontra ya. Jadi biasanya kalau itu ada beberapa kekhususan. Nah, tapi untuk bisa belajar membuat vaksin tentu perlu apa namanya kita datang belajar ke sana. Enggak semua orang mau kan membuka diri. Oh, ini ada rahasia, ada hal-hal yang perlu dilindungi, ada hak-haknya ya. Nah, jadi untuk mendapatkan akses itu, nah kita perlu melakukannya. Jadi kalau misalkan kita punya kerjasama atau ada diaspora kita di situ yang
terlibat langsung, tentunya kita bisa berkomunikasi lebih mudah. Nah, itu perlu ya. Jadi ada science in diplomacy yang pertama tadi, ada science for diplomacy, apa, diplomacy for science, ya. Yang ketiga sekarang science for diplomacy. Ya, diplomasi kan banyak, ya, ada untuk keamanan, ada untuk ekonomi, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan pendekatan atau mau kerjasama tentang pertahanan, kan ada caranya juga kan, ada sayurnya juga itu. Itu yang saya bilang tadi, science for diplomacy. Jadi menggunakan kerjasama science untuk meningkatkan hubungan internasional antar negara ya. Jadi tiga terminologi ini memberikan mungkin wacana yang mirip-mirip, tapi penekanan yang berbeda ya. Oke? Nah ini perlu Anda paham. Jadi ini ada penjelasan panjang ya, yang banyak saya ceritakan tadi itu saya tuliskan di sini. Jadi kalau misalkan nanti kita nggak punya waktu, nanti ini bisa saya bagikan. Ini sebenarnya saya ambil contoh ini untuk science in diplomacy. Tadi Bu Yosi tadi cerita kalau saya itu salah satu pendiri AOMI ya. Jadi Akademi Ilmuwan Muda Indonesia ini undang-undangnya sama dengan IP. Jadi satu undang-undang dengan IP ini, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi ini sebenarnya sama dengan perangkat negara. Ya. Jadi kalau di negara maju seperti Amerika, Jerman ini juga ada ya. Jadi National Academy of Science yang kita IP. Atau kalau misalkan di Belanda ada KNAW, kalau kita IP ya. Nah yang mudanya, yang Academy of Science itu ALMI. Jadi ALMI ini ya kumpulan dari peneliti-peneliti atau ilmuwan muda. Nah kemudian dulu tahun 2016 ya, kita ber-13 dulu, 12 orang itu membentuk ini. Itu di bawah undang-undang yang sama dengan IP. Nah ALMI ini juga tergabung dalam Global Young Academy of Science. Jadi disitulah diramu, didiskusikan gitu ya, isu-isu global tadi. Jadi IP ini juga sama, seperti misalnya National Academy of Science gitu, dan masyarakat internasional itu yang membangun suatu rekomendasi untuk masyarakat sains dunia. Ya. Seperti halnya climate change gitu. Atau misalnya Anda pernah dengar mungkin pertemuan para pemenang Nobel gitu dengan peneliti muda di Lindau. Ya. Itu setiap tahun diadakan Lindau. Nah itu yang diangkat itu isu-isu global. Nah disitulah diramu, disusun gitu ya. Apa nih? Skenario ilmuwan untuk memberikan rekomendasi ke pengambil kebijakan, ke pemerintah masing-masing, agar isu-isu global tadi itu bisa teratasi, ya, bisa dikerjakan. Nah itu tuh di sini kita memberikan kontribusi di situ. Jadi science dalam diplomasi tadi itu salah satu pemainnya itu National Academy of Science. Kalau di IP itu Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia ya. Ini sekarang ketuanya itu Prof. Satrio Bojonegoro ya. Sebelumnya Pak Sangkot ya. Dulu yang mendirikan IP itu 3 orang, Prof. Habibie, Fuad Hasan, dan Pak Samaon Samadikun. Pak Samaon itu tuh kepala LIPI waktu itu, Pak Fuad Hasan waktu Kemendikbud, Pak Habibie Kemendistek ya. Jadi 3 orang itu mendirikan tahun 92 dulu. Dan kita memang kebalik. Jadi kita mendirikan tahun 92, sebelum itu LIPI sudah ada. LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kalau di negara lain, NAS-nya itulah yang membentuk semacam LIPI itu ya. Kalau kita LIPI dulu hadir, baru nanti muncul IP. Ini nih masalah urutan aja. Ini sign of untuk diplomasi juga sama ya. Ini yang saya bilang tadi, diplomasi for science. Jadi kalau misalkan kita mau pakai misalnya CERN gitu ya, Large Hadron Collider di Swiss, di Jenewa gitu, kita nggak sembarangan bisa ke sana. Kalau kita tidak memiliki link kerjasama atau ya kita nggak akan bisa dapat akses ke situ kan. Nah sekarang ada beberapa orang Indonesia di situ. Kenapa kok bisa ya? Karena kita melakukan diplomasi. Jadi kita maaf aja melakukan komunikasi dan macam-macam agar peneliti Indonesia bisa menikmati atau menggunakan fasilitas internasional ini. Gitu ya. Begitu juga yang saya ceritakan tadi, sinkrotron misalkan ya. Ya saya sekarang masih punya akses ke beberapa tempat ya, karena tadi, karena kita bagian dari
komunitas atau konsorsium internasional itu ya. Ya, karena kita belum mampu untuk membangun itu ya. Jadi kalau misalkan untuk sinkrotron tadi itu untuk ringnya aja yang di tengah-tengah itu mungkin sekitar 200 juta US dollar ya. Satu line beam line itu mungkin sekitar 20 sampai 25 juta US dollar gitu ya. Nah, kita mungkin masih perlu waktu untuk bisa memiliki itu ya. Nah, untuk sementara ya kita bisa menggunakan fasilitas internasional besar tadi, tapi tentunya perlu ada cara. Nah, makanya di situ perlu ada yang namanya diplomasi saham. Jadi ya para tinggi kita, pejabat, ya termasuk ya sekarang ya kementerian, ya lembaga-lembaga terkait, ya kan perlu kesana jalan-jalan ya, melakukan pendekatan-pendekatan ya. Baik itu nanti mengundang mereka ke sini atau mengundang yang dari Indonesia ke sana. Nah, ini bagian dari diplomasi sains tadi. Ini contoh untuk yang lain ya, untuk sains, untuk diplomasi yang itu. Nah, mungkin Anda itu bertanya, kenapa sih kok kita capek-capek ngurusin diplomasi sains gitu ya? Ya, tanpa terasa ternyata kita punya ketergantungan di situ. Jadi pertama tentang akses. Kita perlu akses ke sana kan? Seperti halnya mereka perlu akses ke biodiversity kita, ke kompleksiti dari sosial fenomena yang ada di Indonesia. Indonesia ini seperti, maaf aja ini kalau kita kadang-kadang menyebutnya seperti sexy ladies ya. Jadi yang memiliki magnet yang sangat tinggi untuk dikunjungi. Kenapa? Ya kita salah satu negara yang ya di daerah Katolistiwa yang kaya dengan biodiversity. Yang bisa ngalahin kita tuh sekarang cuma Brazil ya. Dengan dia kekayaan biodiversity-nya. Jadi gudang biodiversity itu ada di kita. Belum lagi nanti itu fenomena sosial ya. Yang ya kita di sini memiliki keragaman budaya, bahasa aja kita banyak ya. Pulau aja kita banyak ya. Ya agama kita juga beragam ya. Jadi itu potensi yang menarik. Itu akses tadi ya. Nah, sementara orang lain punya fasilitas, nah itu kan bisa kita, maaf aja mungkin barter gitu ya. Kalau you mau misalkan meneliti kekayaan alam kita ya, bagaimana caranya kita juga bisa memanfaatkan apa yang ada di sana, tapi yang tidak kita miliki gitu. Perlu ada diskusi, perlu ada diplomasi gitu. Ini ilmunya Anda ya. Jadi Anda lah nanti yang bisa mengekspor itu nanti ya. Oke? Ya. Kemudian untuk promosi. Jadi selain dari akses gitu, untuk ini promosi juga sampai nanti menimbulkan ya pengaruh atau dampak. Jadi saya uraikan di sini. Ya akses tadi sudah saya ceritakan ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat ada beberapa daerah atau wilayah di dunia ini yang tidak bertuan kan? Ruang angkasa siapa yang punya? Antartika siapa yang punya? Enggak ada kan? Siapa yang bisa menguasai itu pertama kali dia mungkin akan mengklaim. Ya enggak? Jadi akses itu kalau kita tidak join ke sana, kita nggak akan pernah dapat peluang untuk ikutan ke situ kan? Ya, hanya karena keterbatasan teknologi, kita akhirnya nggak punya akses ke sana. Nah, itu kan tidak kita harapkan. Nah, bagaimana cara kita agar bisa bersama-sama memiliki peluang untuk dapat akses ke sana? Oh, kehidupan di Antartika itu mungkin unik dibandingkan kehidupan di Katolistiwa kan? Ya, sama halnya dengan laut dalam. Indonesia memiliki laut dalam yang unik dan handal yang tak dimiliki oleh orang lain. Ya, sorry. Jadi pola hidup di laut dalam itu sudah beda dengan laut biasa. Mungkin definisi hidup di sana sudah sangat berbeda. Bayangkan ada biota laut gitu yang hidup di kota lama beberapa ratus kilometer gitu ya. Di situ tekanan sangat tinggi itu. Ketersediaan udara sangat minim. Cahaya mungkin hampir nggak ada, tapi hidup mereka di situ kan. Jadi kalau misalkan definisi hidup kita samakan dengan yang itu, mungkin kita bisa mengatakan mereka itu mati gitu kan ya. Masa bisa hidup di bawah tekanan begitu tinggi kan? Ya manusia aja mungkin kalau menyelam beberapa kilometer ke bawah itu mungkin sudah nggak nyaman itu kan ya, sudah sangat mungkin ada atlet di sini atau apa gitu kan ya. Nah, untuk mempelajari itu orang perlu datang ke kita kan? Artinya untuk memberikan akses kepada peneliti atau untuk meneliti laut dalam kita, kita kan bisa ya itu membuka atau menutup, itu bagian dari polusi kan ya. Nah, mungkin itu bisa jadi bagian kita. Begitu juga untuk Antartika,
begitu juga untuk ruang angkasa gitu kan. Ya, itu akses tadi. Perlu ilmu baru, perlu fasilitas, ya, perlu kelompok. Ya. Kalau kita hanya bermimpi, kita ingin nanti hidup di Mars, tapi nanti orang lain sudah di luar di situ, kan hanya numpang aja kan. Nah, untuk dapat akses itu kan kita perlu diplomasi. Ya. Itu yang saya sebut dengan akses tadi. Jadi, ini pendekatan tadi itu ya ada tujuan strategisnya. Pertama akses, yang kedua promosi, ya. Jadi kalau misalkan ya ya pemasaran lah ceritanya kalau promosi itu ya. Kalau misalkan nanti Anda sudah bisa mengklaim suatu sektor, suatu ilmu, suatu bagian ya kan Anda yang punya. Ya, kita tinggal orang mengundang orang kita bisa promosi kayak laut dalam. Tapi kalau kita ingin promosikan Indonesia dengan laut dalam, biodiversity yang unik kan, ya kita ya bisa jadi pemain utama di situ kan, ya. Jadi itu apa namanya dampak strategis dari yang tadi. Ya satu lagi itu pengaruh. Anda mungkin bayangkan ada seseorang yang sekarang lagi sibuk-sibuknya sekarang bikin cara bagaimana bisa main ke bulan, ya menguasai Mars gitu ya. Ya kalau misalkan dia sudah menguasai itu ya dia punya pengaruh kan. Paham ya maksud saya? Jadi kalau misalkan ya, ya akses bisa mempromosikan, akhirnya kita memiliki ya bisa menguasai, ya. Ya kalau misalkan teman fisikawan kita itu yang lagi bikin SpaceX gitu, bikin Tesla apa gitu berhasil ke sana ya, pengaruhnya semakin besar ya. Sekarang lagi cara ke sana, nah gimana kita bisa info ke sana ya? Ya. Jadi itu apa namanya side effect dari tujuan strategis tadi. Jadi dengan itu nanti kita bisa turut serta dan ngambil peran gitu ya. Nah pendekatan pragmatis macam-macamnya itu kan nanti bagaimana cara kita untuk terjun ke situ ya. Anda saya yakin sudah diajarkan dalam keseharian ya, bagaimana caranya ya. Jadi tadi kita cerita banyak isu global yang perlu jadi bahan pemikiran kita dan kita untuk memecahkan itu tidak bisa sendiri, perlu kolaborasi dan kolaborasi yang bagus itu dan smooth perlu suatu ilmu yang mungkin di sini kita sarikan sedikit salah satunya adalah diplomasi sains. Ya. Ini beberapa hal yang saya tuliskan di situ ya, ini panjang dan tidak akan saya bacakan. Ya. Nah masalah diplomasi sains ini juga sudah jadi kesepakatan dan konsensus internasional juga ya. Jadi ada deklarasi Madrid waktu itu membuat satu kesepakatan lah orang-orang dunia berkumpul gitu ya. Jadi ini sekarang sudah jadi apa namanya bagian penting dan ini sudah disetujui juga 2019 ya. Jadi semacam sudah ada kesepakatan gitu ya. Jadi baik bagi Anda kalau tertarik itu untuk mulai ya searching lah ya, dalami, belajar lah ya tentang diplomasi sains. Ya saya ambil satu quote lagi nih dari seorang pemenang Nobel fisika ya. Jadi mengajak Anda untuk berimajinasi ya, apalagi untuk yang muda-muda ini. Jadi ya di usia-usia Anda inilah imajinasi masih kubur gitu ya. Kemudian ya bisa mendorong kreativitas. Ya. Jadi waktu dulu saya lagi ngambil S3 dulu di luar itu sekolah itu tuh yang jadi kelemahan kita itu tadi. Kemampuan kita untuk berimajinasi. Makanya saya dulu malah didorong oleh supervisor saya atau kelompok saya berbanyaklah nonton film Hollywood katanya. Jadi malah kalau kita membuat proposal riset itu yang ditanya apa film Hollywood yang paling baru sekarang, terus apa gadget atau teknologi yang dipakai di situ, dan ini adalah produknya nih. Mungkin kalau dulu Anda pernah nonton film Minority Report yang slide-nya digeser-geser pakai tangan. Waktu itu belum ada, sekarang sudah ada. Ya. Dulu era ubiquitous, mimpi aja tuh orang punya internet di mana-mana sekarang. Membawa satu gadget ya. Oke. Nonton smart device di mana sekarang udah jadi kan. Senjata juga sama. Ya, untuk pertahanan juga sama, untuk entertainment juga sama.
sampai sekarang muncul ada namanya Ubisoft, apa namanya, Metaverse dengan yang lainnya, itu mimpi-mimpi orang dulu diwujudkan sekarang. Nah makanya sekarang reimagination itu adanya pada Anda ya. Jadi kalau misalkan ya ini hubungan antara dosen dan mahasiswanya gitu ya, ini Andre Kim, ini Novo Serlov, ini dosennya, ini mahasiswanya, dua-duanya jadi pemenang Nobel. Tapi kerjaan si mas yang ini nih yang lebih banyak dipakai kreditnya untuk di pemimpin-pemimpin ini genius ya, yang muda lebih banyak imajinasi kan, jadi mereka dapat Nobel. Itu juga yang ini Akasaki ya, yang dari Jepang. Nah ini mahasiswanya, ini berhasil waktu itu membuat Blue LED yang dapat Nobel 2014 ya. Jadi ya kerjasama Anda dengan dosen, dengan dosen-dosen Anda itu ya, harapannya itu memancing imajinasi Anda yang masih banyak diarahkan oleh pembimbing, yang mudah-mudahan nanti jadi apa, karya-karya besar gitu ya. Ini karyanya dia ya, ya bagian dari itu juga alat-alat yang saya pakai di Nagoya. Ya pernah ngundang saya juga waktu itu ya, jadi ya mengundang pemenang Nobel itu rebutan ya, tapi diundang pemenang Nobel itu mungkin rasanya lebih enak ya, jadi merasa diperhatikan juga ya, kita diundang waktu itu ya. Dan kita ya, sampai mainin ninja-ninjaan juga ya. Jadi ini beliau nih, Amano, pemenang Nobel ya, jadi kita mainin ninja-ninjaan waktu diundang juga ya. Nah ini juga di Australia ya, di Anu Manstomlo. Jadi ini mahasiswanya dari Brian Smith yang dulu juga pemenang Nobel Fisika tahun 2011 ya. Dan ini kita diundang ke sana, ini beliau. Dan sekarang dia jadi rektornya NU sekarang, rektor atau vice chancellor di NU. Jadi Pak Brian Smith ini orangnya baik, humble ya. Dan sekarang dia juga jadi educational dan training advisor-nya Singapura ya, Pak Brian Smith. Ini dia ya. Di NUS ya, kita pernah ngopi-ngopi bareng juga ya di apa, Starbucks waktu itu. Pernah kita undang ke ITB 2-3 kali ya, Indonesia juga. Diundang kementerian kita juga pernah. Orangnya sangat baik. Nah ini kalau suasana lab saya seperti ini. Jadi kalau Anda datang nanti ya, kita lebih banyak makan-makan di situ ya, ngajak Anda ngobrol gitu ya. Jadi intinya tadi itu bagaimana kita mendorong, men-trigger gitu imajinasi Anda tadi ya. Karena untuk memecahkan masalah, ide-ide mulai dari ide dulu kan. Tapi kalau kita tidak berani mengeksekusi ya, ide tadi itu ya percuma gitu ya, yang perlu kita. Nah sekarang untuk bagian sains dan teknologi ya, kita di mana Indonesia itu? Katanya kita itu ini less international competitiveness. Jadi Indonesia itu katanya ya kurang kompetitif lah ya. Kita ini mungkin kita anggap sebagai kritik aja ya. Kalau memang ya kita tingkatkan kualitas kita, kalau tidak kita tunjukkan lah kalau kita bukan seperti ini. Ini beberapa kondisi ya, kita kurang ruang ya, yang banyak banyak kampus-kampus yang masih sangat terbatas space-nya, gedung tempat belajar dari tingkat bawah juga sama ya. Kemudian kita kurang waktu katanya, karena banyak para penelitinya itu para penelitinya mungkin karena banyak tugas-tugas administrasi gitu ya, sehingga ya mungkin ya begitu juga, mungkin dosen-dosennya mungkin terlalu banyak ngajar atau apa ya, atau juga ngisi-ngisi orang. Malah setelah film Doctor Strange keluar itu ya, banyak tangan gitu, itu buat tugas-tugas dosen semua ya, ngisi ini ngisi itu ya, tugas risetnya kapan gitu ya. Itu joke yang mungkin apa lahir dari apa namanya, rintihan ya, para peneliti kita ya. Ya, ingat kan itu kan ya. Kemudian ya saya suka nonton film ya, karena kalau misalkan Anda lihat ya, dulu kita di IP dulu, di Almi dulu tuh suka, malah pernah juga dulu membahas yang film apa tuh, Avengers Endgame, apa teknologi di balik itu gitu ya. Kemudian bagaimana pindah-pindah dimensi gitu ya. Kemudian kita diminta lagi untuk beberapa film. Saya dari zaman mahasiswa dulu suka membuat apa, cerita resensi film itu ya. Jadi film-film science fiction itu tuh kita pelajari, karena di Hollywood film-film itu tuh biasanya mereka, kalau yang berbau science fiction itu tuh ya, mereka minta fisikawan top itu dibalik itu untuk memberikan pendapat. Mereka konsultasi ke sana, dan tidak jarang juga tuh para pemenang Nobel itu diminta juga masukan gitu.
malah ada beberapa film untuk di-ban untuk diedarkan karena ada konsep ilmunya yang salah. Ya, di beberapa tempat loh ini nggak benar ini. Ada dulu tuh ditahan untuk launching. Nah, kemudian yang ketiga itu kita kurang dana ya, makanya fasilitas film masih terbatas ya. Nah, ini katanya gitu dijadikan alasan, tapi udahlah. Sehingga dengan kurangnya ruang, kurangnya keluangan, kurangnya uang gitu, nah kita juga jadi kehilangan peluang ya. Jadi ini saya nggak tahu nih kenapa yang merah-merah itu uang semua ya. Ya sumbernya itu kali ya. Ya kalau kita punya uang tinggal beli aja gitu ya. Nah itu kira-kira ya. Tapi dengan keterbatasan ini banyak ya teman-teman kita yang masih menunjukkan hasil yang sangat baik ya. Kita bisa lihat lah. Ya, artinya betul kita masih dalam proses untuk melengkapi sarana prasarana ya, tapi kita perlu juga ya mensyukuri apa yang ada dan tetap bekerja gitu ya. Jadi Anda beruntung ini, maksudnya bersyukur ya, bisa kuliah di UNJ ya dengan fasilitas yang sangat bagus ya. Malah tadi saya baru sadar ini ternyata UNJ itu logonya tuh kuning hijau ya Pak Rahmat ya. Saya ingat kemarin tuh kok warnanya kayak warna suatu negara yang kemarin jadi semifinalis Piala Dunia juga ya, kayak Brazil gitu ya. Ya. Saya lihat tadi itu banyak itu, wah ini kayak Brazil di sini ya. Karena pakaian olahraganya tadi ya hijau kuning ya. Saya tadi ngira ini kok pembela Brazil, ternyata saya baru sadar. Ternyata logonya memang hijau dan kuning ya. Nah, ini tentang hasil kerjaan itu yaitu tadi kalau Anda memiliki suatu produk kerjaan ya itu perlu diceritakan ya. Jadi Anda perlu mempublikasikannya ya. Cara mempublikasikan sekarang tidak selalu selamanya dalam bentuk paper ya. Kalau dulu kita mempublikasikan ya tulislah paper gitu ya. Apalagi sekarang itu untuk lulus kuliah kan perlu, kalau S2 itu perlu jurnal malah sekarang ya. Kalau S1 mungkin cukup apa skripsi gitu ya. Ya sekarang kan mempublikasikan ya Anda bisa lewat video, lewat YouTube, lewat selama itu bermanfaat itu mungkin akan meningkatkan literasi kita gitu ya terhadap apa yang Anda hasilkan. Jadi laporan penelitian publikasi itu ya salah satu komponen penting ya. Jadi kalau misalkan Anda nanti pengen dosen ingin menghasilkan sesuatu bisa menjadikan rekomendasi nanti untuk katakanlah menjembatani kerjasama diplomasi dan lain itu silakan diutarakan ya. Jadi publikasi paten itu salah satu kita membuka atau melaporkan kajian kita ya. Nah ini salah satu contoh ya. Ini asal budaya orang, ini gambar-gambar di gua waktu itu yang di Kalimantan itu bisa masuk jurnal yang sangat baik nih di Nature ya. Jadi kerjasama dengan teman-teman di Australia. Ini kebetulan ini para peneliti di ITB gitu ya. Nah kalau yang berbau eksperimen itu beda lagi ya. Eksperimen itu perlu fasilitas dan tool yang cukup dan standar. Nah itu yang membuat kita perlu kerjasama ya, numpang ke tempat lain ya, sampai kita ya maaf bahasa saya mungkin agak terlalu apa numpang itu kesannya merendah ya, kerjasama lah kita bekerja di meminjam alat teman-teman yang sudah ada gitu ya, karena sebagian besar kegiatan hard science itu ya eksperimen dibuktikan ya, jadi mungkin bisa dihitung komputasi tapi perlu kita realisasikan, kalau enggak kita nggak punya gini kan ya, kalau cuma dalam konsep aja kita nggak pernah dapat barangnya gitu ya. Nah, jadi perlu di situ yang namanya network ya, kerjasama. Jadi, nah ini pengalaman pribadi saya ya, ini kita cerita ya. Jadi ini tempat yang pernah kita, yang tadi malam sempat saya rangkum aja ya. Jadi kita ya numpang menggunakan alat mereka ya. Di, ini yang di tetangga sebelah ya. Kemudian di yang tadi di Nagoya ya, barang-barang mereka. Ya beberapa dulu yang di Nagoya tadi itu saya juga membangun dulu waktu di Hiroshima. Kemudian di UV Sword, Anda bayangkan ini alat-alat yang cukup lengkap dan mahal dari sisi biaya, dan ini kita mungkin perlu segera memikirkan juga ya untuk bisa membeli itu ya. Kemudian di laborator kita ya, kita kirimkan mahasiswa ke sana ya. Nah ini bagian dari diplomasi for science ya. Jadi agar kita bisa belajar ilmu baru, kita kerjasama untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di luar negeri gitu ya. Ya. Jadi dan itu mungkin juga bagian dari keterampilan science
diplomasi ya. Karena atau ya kalau Anda jago dalam berkomunikasi, jalin kerjasama, itu akan membuka pintu kerjasama yang lebih luas gitu ya. Ya ini ya di Groningen ada di Korea ini foto-foto yang dikirimkan mahasiswa saya beberapa hari lalu untuk jamak yang di sini ya. Ini di Groningen ya, di NU ini yang tadi. Ini adalah pemenang Nobel yang tadi, Brian Smith yang sekarang jadi rektor di NU. Ini mahasiswa saya, sekarang lagi di Poland ya, lagi S3 di Poland. Nah ini beberapa kolega, ini Jagadishnya orang India dan ya ketua atau direktur atau itu beberapa. Ini orang bagus, hebat ya. Beberapa kali saya undang juga ke Indonesia dan pernah jadi pembicara juga di kementerian waktu itu ya, Pak Jagadish. Ini mahasiswa saya, ini sekarang lagi di Tokyo ya. No, postdoc di situ ya. Kita juga pernah di ya dengan NTU ya, dengan apa Trieste di ICTP MEPI Rusia ya. Ini saya ajak ke lab saya dan kita ajak mahasiswa kita juga di situ ya, di Ehime University Japan ya. Kemudian ini beberapa konsorsium internasional ya, MRS Materialistic Society ya. Kebetulan saya juga diminta jadi commissioner member di situ ya. Ya sekarang udah berbeda, sekarang ketuanya sekarang. Ini sekarang ketuanya yang lama. Ini juga pemenang Nobel dari Italia, dari Prancis ya, yang ini waktu kita kemarin bicara waktu itu. Nah di dalam negeri juga itu untuk menguatkan diplomasi sains tadi. Nah kita di kementerian dulu itu membangun yang namanya acara SCKD, Simposium Cendikia Kelas Dunia ya. Jadi kita mengajak gitu teman-teman diaspora kita di luar negeri untuk datang ke sini. Sehingga nanti teman-teman di sini juga lebih banyak koneksi, lebih banyak relasi gitu untuk membangun kerjasama. Jadi memanfaatkan diaspora kita yang ada di luar negeri itu juga penting ya. Ini dari Kemenlu, ini dari ini beberapa pembina, ini dulu ini Pak Ali Gufron ya. Ya kebetulan saya jadi ketua STKD beberapa tahun terakhir. Ini kolaborator yang kita ajak ya di diaspora. Ya kita juga perlu berkomunikasi dengan pemerintah kita ya, waktu itu dengan tidak hanya dengan kementerian ESDM, Kemenko Marves gitu, dengan KSP, Kemendikbud gitu ya. Ya karena mereka juga perlu dapat masukan ya, ya jadi kita perlu bikin buku-buku putih gitu, kajian akademik ya. Ini waktu saya jadi ketua ya, ini kegiatan kita yang sebelumnya. Ini beberapa diaspora yang kita undang juga adik-adik dari beberapa negara ya. Ini juga ya karena saya lama di Jepang ya, saya sekarang masih ya jadi timnya di tim pendidikan di Kedutaan Jepang Indonesia ya. Ini beberapa kali diundang makan malam bahkan siang di rumah Kedutaan Jepang ya. Ini juga saya jadi ambassador di untuk international ambassadornya Hiroshima University sampai sekarang masih ya, dengan Pak Ginanjar ya, dengan beberapa Pak JK pernah kita undang ke situ juga ya. Ini yang tadi ya, kegiatan-kegiatan kita di ALMI. Jadi kita juga memberikan kajian-kajian kita ke beberapa kementerian. Jadi ini Bruce Albert ya, ini bekas ketua atau kepalanya NAS ya, National Academy of Science Singapura. Ya kita ini kunjungan kita ke Australia, kemana beberapa tempat ya. Ini acara-acara kita. Nah ini beberapa produk yang saya ceritakan tadi. Kita juga menulis ya beberapa kajian buku yang mudah-mudahan bisa dikembangkan terus ya. Ya kalau yang saya ceritakan ini tentang potensi laut dalam kita itu ada di Science Biodiversity ya. Tentang bagaimana pengelolaan SDM dan sumber daya kita ada di Science 45 ya. Kemudian yang lain ada di situ. Ini bisa di-download gratis ya. Jadi yang paling baru ya ini tentang presidensi Indonesia di G20 ya, yang baru selesai itu. Anda lihat impact-nya gimana? Kita bisa kerja tentang applying science dan teknologi in air and climate ya. Ini kita mengadakan di Bali, di Indonesia, di Jakarta. Kita juga pernah mengadakan banyak sekali ya transisi energi menuju perkembangan berkelanjutan. Kita punya ya just energy transition, macam-macam ya. Jadi ini adalah gerbang baru waktu itu untuk menunjukkan peran Indonesia. Dan ini sangat diapresiasi oleh ya internasional. Dan sekarang banyak komitmen baru muncul akibat adanya G20 ini dan Indonesia jadi hub-nya ya. Nah ini adalah sarana untuk diplomasi sains kan, memberikan pengaruh tadi yang saya bilang. Jadi kita tidak hanya mempromosikan Indonesia
mereka datang ke Bali lewat Jakarta, lewat Surabaya, ada lewat Makassar gitu kan. Mereka jadi tahu Indonesia. Ya kan? Kita buka akses, mereka tahu beberapa biodiversity kita, mereka juga nanam mangrove di situ, melihat pantai kita kan ya. Ya enggak? Kita buka akses dengan tentunya tidak satu arah. Kita juga minta sesuatu ke mereka kan. Nah, mereka juga invest ke Indonesia. Kalau Anda hitung tuh, coba baca negara mana yang invest berapa triliun, berapa negara berapa triliun ada untuk berapa sektor. Jadi ini adalah sarana waktu itu untuk apa? Nah, ini juga IP ya, IP juga berkontribusi di situ ya. Jadi itu kira-kira. Dan ternyata udah 9:30, kelamaan nggak di stop oleh Bu Yosi. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan tidak terlalu dekat dengan social science, tapi saya coba ya ramu cerita saya tadi biar tidak terlalu fisika gitu ya. Kalau terlalu fisika nanti banyak rumus yang keluar, nanti khawatirnya nanti Anda komplain juga, ini kita kuliah fisika atau gimana gitu ya. Jadi itu sedikit pengantar diskusi dari saya. Saya akan sangat senang ya kalau misalkan ada komentar atau ada pertanyaan dari Anda, sehingga kita bisa praktis ya pemikiran kita di sini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Yosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, baik. Terima kasih Prof. Yudi. Saya hanyut dalam cerita dan presentasi paparannya Prof. Yudi. Jadi saya mikir ya udah kita selesaikan saja sampai jam 9:30, kebetulan sesuai jadwal, Prof. Oh iya. Ada beberapa poin yang bisa saya ambil nih terkait tentang topik yang sudah disampaikan oleh Prof. Yudi. Yang pertama, science itu digunakan sebagai tools kolaborasi dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di multikultural ya. Kemudian saat ini pendekatan global issues nggak bisa kita hindari gitu. Jadi apalagi masuknya sudah di fasenya sudah di moderat seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Yudi. Dan yang terakhir diplomasi science gitu. Jadi ada sesuatu hal yang baru yang terutama bagi saya juga baru Prof. Saya baru bisa memahami maksud dari topik yang disampaikan Prof. Termasuk tadi diplomasi science. Ternyata diplomasi science itu punya karakter seperti soft power ya Prof ya. Jadi soft power ini tuh mengandalkan daya tawar teman-teman. Yang diandalkan adalah kekuatannya dari science-nya yang secara inherent digunakannya untuk di kita bermasyarakat saat ini gitu. Khususnya untuk di multikultural. Itu yang saya dapatkan dari apa yang dipaparkan oleh Prof. Yudi. Kemudian mungkin dari teman-teman mahasiswa yang saat ini yang mungkin yang hadir secara online atau offline dipersilakan untuk bertanya kepada Prof. Yudi. Kita buka 3 pertanyaan saja ya, 3 penanya dari mahasiswa dipersilakan. 1, 2, 3 pas. Dari online nggak ada ya? Oke. Silakan, boleh minta. Boleh berdiri dulu mungkin yang, siapa tadi bertanya? Ya, yang di depan dulu kali ya mbaknya. Mas, harus pakai mic tidak? Sebentar, saya boleh minta kertas. Oh ya, kertas. Ada kertas yang biasanya saya bawa, saya tapi kok saya nggak punya. Oh boleh. Ya, silakan. Silakan sebutkan nama dan, ya nama aja kali, karena ini produk yang sama ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Olivia Fazrin, saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun angkatan 2022. Dalam PowerPoint tadi dikatakan bahwa kolaborasi dapat dilakukan dengan efektif melalui diplomasi sains yang baik. Yang jadi pertanyaan saya ialah, bagaimana jika diplomasi sains tersebut tidak berjalan dengan baik? Adakah dampak yang ditimbulkan? Dan jika ada, adakah contoh nyata yang ditimbulkan dari dampak diplomasi sains tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Coba langsung aja kumpulkan 3 dulu kan. Ini kumpulkan 3. Oke, baik. Tadi ada yang di belakang ya, di row nomor yang paling belakang siapa, Mas? Silakan, Mas, maju ke depan.
Selamat pagi Bapak, ya. Perkenalkan nama saya Rifki Azizan Bahtera, saya dari Program Studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital. Di sini saya menangkap bahwa pemaparan tadi kan disebutkan kalau teknologi kita tuh terus berkembang. Di mana tuh sebelumnya berbagai macam perangkat elektronik seperti TV, komputer, radio dan lain-lainnya tuh kini bisa tergantikan gitu dengan HP kita kan. Nah, karena itu kan apa ya juga yang saya tahu gitu. Teknologi kan membuat jarak dan waktu tuh tak menjadi batasan lagi gitu bagi manusia tuh untuk bisa berinteraksi antara satu sama lainnya. Jadi tuh komunikasi tuh udah nggak perlu dilakuin secara tatap muka lagi, namun secara jarak yang jauh sekalipun manusia tetap bisa berkomunikasi gitu. Nah, di sini saya ingin bertanya gitu, apakah memang ini sudah waktunya atau nanti kedepannya manusia tuh akan berkomunikasi tanpa melalui tatap muka lagi gitu, sehingga nantinya kedepannya budaya manusia itu sudah berkomunikasi secara dari jarak yang jauh gitu, sudah menghilangkan komunikasi secara jarak dekat aja gitu. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi, siapa tadi? Ya, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Afdalur Royhan, saya dari Program Studi Geografi angkatan tahun 2022. Dalam membahas teknologi dan sains, sosial sains dan sains sendiri itu suatu hal yang berbeda ya Prof ya. Sains itu juga suatu yang kompleks, apalagi sosial sains, banyak masalah yang harusnya mudah menjadi sulit dan yang sulit menjadi mudah. Nah, tadi disebutkan juga sama Prof Yudi mengenai kolaborasi. Kita berkolaborasi untuk mendapatkan hasil kerja yang sempurna. Namun dalam suatu kolaborasi pun pasti ada satu pihak yang lebih mendominasi. Contohnya seperti seiring zamannya sekarang, banyak dari masyarakat yang mulai menjadi pribadi yang individualitas akibat teknologi. Jadi kayak tak acuh terhadap kajian-kajian sosial yang terjadi di masyarakat. Yang secara tidak langsung di mana sains teknologi lebih mendominasi daripada sosial sains itu sendiri. Nah, menurut pandangan Prof, sejauh mana sih ilmu sosial bisa berkembang dan seberapa lama social science bisa bertahan atau seimbang dengan sains, dan bagaimana pandangan dalam sains itu sendiri terhadap ilmu sosial? Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, ini pertanyaan sulit semua. Bagus. Saya jawab dulu aja mungkin tiga pertama ini ya. Yang pertama tadi dari Olivia ya, dari PPKN ya. Ini bagus sekali pertanyaannya. Tapi gini Olivia, kalau tadi sepakati diplomasi itu cuma cara kita untuk menyusun komunikasi jembatan gitu ya. Pertanyaannya bagaimana kalau gagal? Ya kalau gagal kerjasamanya jadi batal biasanya gitu ya. Nah, kadang-kadang ditunda atau perlu ada cara lain, ada iterasi lain ya, sampai ada suatu kesepakatan. Makanya kadang-kadang saya ambil contoh kembali vaksin dulu dari kementerian, baik Kemenlu mau Kemenkes, dulu beberapa kali itu ke China, ke UK ya, sampai kita dulu tutup ke Turki. Itu mirip-mirip dengan kita, malah mereka ingin numpang ke Bio Farma waktu itu karena kita punya line produksi kan. Sorry, tapi secara teknologi mereka lebih advance karena mereka banyak penelitinya waktu itu dari Eropa juga bolak-balik gitu ya. Mereka lebih kaya pengalaman waktu itu. Nah, kita sempat juga komunikasi. Rusia juga sama. Sebelum jadi pergantian waktu itu dari kita ada rencana waktu itu ke Rusia waktu itu, tapi akhirnya batal. Nah, kita sempat sebelum itu sudah ada diplomasi kan, tidak harus selalu tatap muka. Zaman itu kita masih zoom-zooman dulu. Oh, kita zoom dengan semua pihak waktu itu, dengan Turki, Rusia, dengan China, beberapa negara lainnya, belum lagi dengan teman-teman kita yang dalam negeri ya, kementerian. Jadi kalau tidak ditemukan kesepakatan, ya mungkin tujuan kita tadi jadi tertunda, paling itu ya. Contohnya tadi itu vaksin, banyak negara yang sudah duluan propose gitu untuk beli, nggak dikasih. Ya, cuma ada 8 negara waktu itu yang memproduksi vaksinnya, yang memerlukan 150 negara lebih.
Indonesia perlu banyak ya, dua dosis, 150, 500 dosis waktu itu kan, belum lagi yang booster ya contohnya. Nah ya, tidak semua waktu itu kita berhasil kan. Anda bayangkan waktu itu pemerintah kita juga nggak tidak memiliki pilihan yang banyak, karena ini kasus darurat. Orang kalau membeli obat tentunya ada yang jamin kalau obat itu bekerja dengan baik. Loh, ini baru setahun dibuat kok, belum sampai 2 tahun, belum diuji juga ke apa namanya, dalam jangka panjang kan. Nah tentu belum lagi nanti efek sampingnya, siapa yang tanggung jawab gitu ya. Nah sampai ke sana dulu tuh. Jadi kalau misalkan Olivia Trinanya, contohnya itu kira-kira, kalau diplomasinya gagal, ya kesepakatan jadi gagal. Tapi yang namanya diplomasi tidak setegas matematik, benar salah gitu ya. Kadang-kadang dalam menolak sesuatu ya mungkin dikatakan belum cocok, belum. Bahasa diplomasi mungkin Anda lebih tahu, mungkin mengatakan tidak itu mungkin spektrumnya mungkin ya kayak teman-teman kita budaya Jawa gitu ya, mungkin nggak langsung mengatakan tidak kan, wah tunggu dulu gitu misalkan, oh belum bisa sekarang, oh nanti kita pikirkan gitu ya. Ya gitu kan bahasanya, karena kan juga mengatakan langsung iya dan tidak gitu kan akan perlu konsekuensi yang lebih tajam ya. Itu contohnya kira-kira gitu ya Olivia ya. Dan banyak lagi, kalau misalnya Anda suka baca tentang perjanjian pertahanan dan keamanan untuk pembelian senjata atau pembelian alutsista aja misalnya, itu juga ada diplomasi kan. Kalau tidak ketemu kesepakatan, jual beli batal ya. Atau misalkan nanti untuk kerjasama untuk latihan ya katakan latihan perang lah gitu misalkan ya, kan untuk mengizinkan orang datang ke daerah kita membawa senjata itu walaupun cuma simulasi, itu kan perlu ada suatu proses ya, mengizinkan orang untuk latihan perang di daerah kita misalkan gitu ya. Nah kalau nggak ketemu kesepakatan ya batal ya. Gitu ya. Jadi yang gitu tuh ya perlu ada suatu ya jam terbang, keterampilan komunikasi sampai mempelajari apa yang diperlukan orang itu, apa yang kita butuhkan kan. Sampai kita bisa ngunci. Ya kayak ya inilah kayak laki-laki kalau misalkan mau jadian dengan seseorang itu, mau nembak cewek kan seperti itu kan. Dilihat dulu lah ya. Hitung-hitung dulu nih kekuatan kita dengan ya, kalau misalkan pasti ditolak ya ngapain kita, kan kita ngukur dulu ya. Jadi dalam kita mencari partner tadi untuk bidang kesehatan gitu misalkan, ya tentu kita lihat dulu kira-kira dia punya interest nggak, ada kemungkinan kita berhasil baru kita lakukan ya. Yang pasti ada nggak dulu barangnya di situ gitu ya. Kita mau beli barang nih, mau beli alat, suatu alat misalkan katakan untuk terapi sesuatu kayak Linux atau apa gitu ya, untuk terapi cancer gitu misalkan ya. Kalau misalkan negara itu yang produsen paling bagus ya, mungkin itu yang jadi tujuan kita pertama kan, target kita kan di situ ya. Nah makanya kita upayakan diplomasi di situ yang lebih efisien ya. Gitu ya kira-kira ya Olivia ya. Menjawab kira-kira ya ya. Kemudian Rizky, sorry Rizky ya, tentang perkembangan teknologi ya, seperti tadi itu HP gitu ya, kemudian komunikasi jarak jauh tadi ya. Ya jadi kalau yang berhubungan dengan interaksi itu tadi udah Rehan ya, atau interaksi masih Rizky tadi. Jadi gini ya, itu kayaknya suatu tren yang gak bisa kita hindari ya Rizky ya. Jadi ya banyak teknologi gitu yang bisa menggantikan teknologi sebelumnya, itu suatu hal yang lumrah ya. Itulah hidup itu, ilmu juga seperti itu. Kalau misalnya ada yang baru dan lebih baik daripada yang sebelumnya, yang terpakai yang terakhir gitu ya, yang lebih efisien, yang lebih nyaman, yang lebih tinggi nilai gunanya ya. Jadi kita harus rela lah mengatakan bahwa oh ya bye-bye teknologi lama gitu ya. Nah masalah komunikasi itu mungkin ya isu yang lain ya.
lebih kepada psikologi, lebih kepada interaksi sosial dengan, itu juga jadi concern banyak orang sekarang. Dan ya tidak hanya di sini mungkin ya. Dan itu perlu kita lihat dengan bijak untuk kondisi seperti apa. Toh sekarang dengan komunikasi jarak laut, jarak jauh dengan teknologi ini sangat membantu teman-teman yang tidak hadir di sini karena ruang terbatas atau karena jauh tetap bisa mengikuti kegiatan kita, itu positif ya. Tapi di saat kita bicara tentang sesuatu yang lebih katakanlah sosial, intimate apa gitu ya, ini kita misalkan hubungan keluarga gitu ya, sudah waktunya kita pulang kampung ya pulang kampung lah, jangan hanya video call juga dengan orang tua gitu misalkan ya. Jadi itu kan lebih spesifik ya, jadi kita perlu memilah-milah lah, lihat apa namanya medannya dalam kondisi seperti apa. Nah itu perlu kearifan dan kebijaksanaan kita, kapan kita menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, kapan kita perlu komunikasi langsung dengan orang tadi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat joke gitu ya di IG atau di media sosial gitu, banyak orang yang tertipu dengan komunikasi jarak jauh gitu ya. Jadi dia kira mungkin nanti si, ya kan banyak joke gitu kan ya, mau ketemu calon pasangannya ternyata tertipu karena tidak sesuai dengan apa yang ada di layar gitu ya. Ya, padahal dia nggak salah kan, tapi karena ada permainan angle apa gitu ya, kemudian oh nggak, ini saya, tapi yang mana di belakang misalnya, ya macam-macam itu kan. Ya kalau Anda memerlukan apa konfirmasi langsung, ya tentu kita harus datang tatap muka, cek barangnya gitu ya. Tapi kalau misalkan ya informasi seperti sekarang gitu misalnya, ya kita yang diperlukan apa ya, komunikasi, pertukar pikiran ya, tukar ide. Ya selama itu bisa diakomodir dengan komunikasi jarak jauh ya, itu akan lebih memudahkan ya. Pilih mana yang lebih efisien, mana yang lebih pas gitu ya. Ya itu tuh filternya dari kita ya, Rizky ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya komentari ya. Mudah-mudahan ya mungkin bukan jawaban spesifiknya eksak gitu ya, tapi lebih kepada ya hasil diskusi aja gitu ya. Itu kira-kira Rizky ya. Satu lagi dari Rehan tadi ya, ini masalah social style dan social heart. Jadi gini, saya cerita sedikit lah. Dulu itu tuh ada suatu forum ya yang hanya mengakui science itu ya, kayak fisika, kimia, matematika apa gitu ya. Terus komentar orang lain, loh, yang lain itu namanya enggak science gitu. Ya akhirnya dibuat lah, kalau gitu disebut social science. Kalau sekarang udah enggak, social science dengan hard science itu memiliki potensi yang sejajar dan sama pentingnya ya. Jadi social science itu yang memiliki porsi yang penting tapi berbeda sisi dari hard science. Ya seperti yang saya ceritakan tadi, memahami komunikasi ya, diplomasi ya, itu kan suatu ilmu khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman di hard science gitu ya, yang eksak gitu ya. Yang kalau misalkan satu atom oksigen digabung dengan dua hidrogen jadi air gitu, nggak selalu gitu kan kalau di social science. Jadi itu kembali lagi Rehan, jadi tidak ada apa namanya semacam strata gitu ya, oh hard science lebih. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat benda, hasil teknologi, Anda lihat mobil, lihat pesawat, itu hasilnya hard science gitu ya, orang engineering, fisika gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda lihat bagaimana psikologi pilotnya, bagaimana interaksi pemasarannya, bagaimana nanti flight attendant-nya dalam melayani dan menyambut penumpang gitu ya. Nah itu akan membedakan nanti layanan antara satu armada dengan armada lain kan, walaupun pesawatnya sama kan ya. Dan sekarang Anda bisa pikir kemampuan soft
skill sekarang itu kebanyakan dari social science kan, ya. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang untuk lapangan kerja ke depan itu jauh lebih banyak sekarang itu yang mengutamakan soft skill, ya. Jadi kemampuan komunikasi, bagaimana kita berinteraksi dengan lain, interpersonal smartnya itu yang diutamakan. Dan itu kebanyakan di social science, ya. Jadi kalau misalkan IPK, matematika dan fisikanya tinggi tapi nggak bisa komunikasi, nggak terpakai juga kan, ya. Jadi kalau kita bicara tentang mana yang lebih berguna, mana yang lebih, itu tergantung di sektor dan bidang yang kita lihat dan kita tuju, ya. Makanya di situ yang kata kunci yang ada sebutkan tadi itu yang namanya kolaborasi, ya. Kita perlu kolaborasi, jadi saling melengkapi sehingga nanti di lapangan semua sektor itu bisa terakomodasi, ya. Kalau misalkan yang namanya dominasi tadi tentang apa individu dan apa itu semua, kenapa? Oh ya, ini ya masalah. Jadi itu kembali lagi ke kita, ya. Jadi ada nggak orang sebenarnya yang benar-benar bisa hidup sendiri gitu, ya, mikirin diri sendiri itu kan udah. Jadi lama-lama nanti itu, silakan Pak. Jadi itu tuntutan, ya, kalau bahasa saya itu fitrahnya manusia lah. Perlu teman, perlu society, perlu masyarakat, perlu tempat orang bercerita, ya, tempat orang apa namanya, ya, hidup kita itu manusia itu kan sebenarnya manusia makhluk berkelompok, ya, nggak bisa hidup sendiri itu. Jadi kalau misalnya memang ada yang dominan sendiri gitu, ya lama-lama nanti dia akan pasti mencari grup pasangan gitu, ya. Dan itu sebenarnya bagian dari apa namanya, ayo, tuntutan manusia lah gitu, ya. Dan saya rasa itu tuh ya mungkin teman-teman di sosial science lebih paham itu saya rasa, ya. Terakhir tentang teknologi dan sosial science, ya. Ini itu yang saya bilang tadi, saling melengkapi, ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat sekarang, misalkan di beberapa company internasional gitu, yang dia produsen suatu barang tentang, ya, kalau misalkan ada komposisi di situ, itu teman-teman dari social science itu jauh lebih. Jadi sampai ke, ya, saya nggak tahu kalau misalkan di kami di ITB itu ada jurusan art, ya, ada jurusan design gitu, ya, di FSRT. Itu mengkomunikasikan itu sebenarnya kan social science, gitu. Menyampaikan apa yang dihasilkan oleh orang hard science tadi. Kita menghasilkan gadget modern loh sekarang. Bagaimana mengkomunikasikan ke pasar, ke pengguna, ya, sampai manfaatnya tadi itu diketahui dan dirasakan oleh calon pembeli gitu. Itu tuh keterampilan yang tidak dimiliki mungkin oleh orang-orang di hard science. Jadi kolaborasi dan apa namanya, interaksi antara satu ilmu dengan ilmu yang lain itu, ya, sekarang merupakan kunci, ya. Jadi multidisiplin, transdisiplin, dan tadi apalagi satu lagi, itu tuh nggak bisa kita dari sekarang, ya. Makanya adanya Euro-Asia Foundation-nya sebenarnya kan itu bagaimana menggabungkan atau misalkan mengajak itu, mendorong agar bidang-bidang yang berbeda itu bisa saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain, gitu. Jadi jangan Anda merasa atau mengira ada satu komponen hard science dengan soft science itu satu lebih tinggi seratanya, enggak. Sekarang, ya, itu saya bilang tadi, lihatlah proyeksi lapangan kerja ke depan, kemudian lihat mana yang akan dicoret, yang akan hilang, ya. Malah sekarang yang muncul itu yang baru-baru yang menguasai soft science yang lebih baik itu, ya. Karena yang hard science itu kemudian digantikan oleh robot, artificial intelligence, IoT, dan macam-macam, by machine. Tapi yang lain, yang benar-benar, yang tadi bagian humanisme, ya, bagian apa
soft science yang tidak dimiliki oleh robot tadi itu akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar gitu. Itu kira-kira ya, Rehan. Nah, saya rasa itu sedikit diskusi. Masih ada waktu gitu? Sudah pas ya? Wah, saya nggak tahu berapa, sudah habis gitu ya. Baik ya, jadi saya ucapkan terima kasih. Jadi sebelum ditutup oleh Bu Yosi, ya ini diskusi terbatas. Jadi kalau misalkan nanti ada hal-hal lain kan tadi, nanti saya bisa bagikan bagi itu tadi, ya kita tetap bisa berkomunikasi gitu ya, bahkan email gitu, atau di kesempatan lain nanti kita bisa ketemu lagi. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian dan kontribusinya. Kembalikan lagi ke Bu Yosi. Terima kasih kepada Prof. Yudi. Boleh kita ketepuk tangan? Sangat menarik, Prof. Saya banyak belajar juga terkait tentang teknologi sains di multikultural ya. Setelah ini, mungkin ke MC kita langsung ada penyerahan nih, Prof. Termasuk untuk yang pertama itu dulu kali ya, penyerahan buku door prize. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Yosi Erhinda yang telah memoderatori kita pada pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada Profesor Dr. Yudi dari MSI yang juga telah memberi materi yang sangat berharga dan juga tentunya bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat dan juga buku plakat kepada Prof. Dr. Yudi Dharma MSI yang akan diserahkan langsung oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Bapak Firdaus Wajdi PhD. Kepada Bapak Firdaus Wajdi PhD disilakan untuk dapat maju ke depan. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada, mohon izin, ya, nanti akan ada sesi foto bersama di Plaza UNJ tepatnya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Yudi Dharma MSI yang telah memberikan banyak sekali materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Hadirin sekalian, demikianlah sesi terakhir dari kegiatan Eurasia International Course 2022. Dan selanjutnya kita akan memasuki agenda penutupan kegiatan dari Eurasia International Course tahun 2022. Baik, sebelumnya mungkin kita akan ada sesi penyerahan door prize dan hadiah mungkin kepada 3 penanya terbaik dari sesi kelas kita pada hari ini, yang namanya tadi ada Olivia Pazrin, kemudian ada Rifki, dan juga ada Raihan. Disilakan kepada 3 mahasiswa tersebut untuk dapat maju ke depan.
mungkin penyerahan hadiahnya akan diserahkan langsung, mohon izin kepada Prof. Yudi ya, Prof. Baik, disilakan untuk dapat menempatkan posisinya. Ayo semua, ayo Bu Yosi juga. Ya, melebar lagi. Wah, selamat ini pertemuan terakhir ya, ya. Euro Asia ya. Untuk tahun depan kan tinggal dilanjutkan ya, Pak Rahmat. Mudah-mudahan, ya. Doanya, Prof. Kelihatan semua, Bu? Kelihatan ya. Bu, bentar aja ikut selfie. Selfie ya. Oh ya, ada duta fakultas ya? Iya. Saril sini. Ayo semua. Jempolnya teman-teman. Oke, boleh. Sudah. Oke, makasih. Ini kapan ada? Mau sekarang? Baik, mohon izin kepada Prof. Yudi mungkin untuk dapat istirahat terlebih dahulu di ruang transit. Terima kasih, Prof. Yudi.